Salam hijau Nusantara, ketemu lagi di channel Pertanian Nusantara. Sekarang ini kita berada di pembibitan alpukat. Nanti kita akan melihat bibit yang memang juga sudah berbunga. Jadi ini membuktikan bahwa kualitas bibit kita ini di sini bibit yang memang betul-betul siap untuk dibuahkan. Jadi untuk teman-teman yang memang sekarang berencana untuk menanam alpukat, salah satu alternatif untuk pemesanan bibit. Nah, seperti apa nanti bibitnya, jenisnya apa saja, nanti kita akan keliling bersama, kita lihat-lihat. Semoga video ini nanti bisa membantu teman-teman yang memang berencana untuk berkebun, salah satunya mungkin kebun alpukat. Tonton video ini sampai selesai. Like untuk yang suka dan dislike bagi yang memang tidak suka. Ini salah satu koleksi tabula pot kita. Ini untuk alpukat aligator yang sudah berbunga. Ini di planter bag 50 liter. Ini di sisi sini kita punya kolam ikan. Batangan bawahnya. Nah, ini teman-teman, kita lihat lagi untuk yang kalau ini memang sudah hampir berbentuk buah. Ada beberapa, kita lihat pentilnya ini. Nah, ini sangat cepat sekali berbuah. Nah, ini untuk batang sebesar ini cukup lumayan besar. Tapi memang kalau di planter bag seperti ini kita harus siapkan juga nutrisinya. Supaya apa? Supaya buah
yang kita punya ini tidak rontok. Untuk dalam satu planter bag yang besaran 100 ini, jumlah buahnya kurang lebih ada sekitar 15 buah. Nah, untuk menjaga supaya tidak rontok, jadi teman-teman nanti bisa kasih nutrisi buahnya yang cukup. Jadi bisa berbuah sampai besar dan bisa merasakan hasilnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kita. Semoga bermanfaat. Salam hijau Nusantara.